ketemu lagi sama Cikgu Iva. Kali ini Cikgu Iva akan memberikan sesuatu barang, memberitahukan sesuatu barang yang mana tadi pagi Cikgu Iva belanja ke pasar. Setelah belanja ke pasar, jalan-jalan lihat ada dua barang yang lucu. Jadi Cikgu Iva beli nih barangnya. Ya, barangnya. Ini agak keras ya. Di dalamnya seperti ini. Ini namanya pengupil jagung. Untuk mengupas jagung dari bonggolnya. Lepaskan jagung dari bonggolnya. Ini yang kita cari selama ini. Ada satu barang lagi yang kita ketemukan. Ini. Halo, Bu. Kecil tapi lucu ya. Ini katanya ini untuk memisahkan putih telur dengan kuning telur. Mungkin mak-mak semuanya sudah tahu ya, tapi ini cukup lucu sekali kalau seandainya kita gunakan, karena lebaran sudah dekat. Jadi memisahkan telur antara putih dengan kuningnya cukup lumayan ya. Tidak pakai tangan lagi atau tidak pakai sendok lagi, langsung aja. Ipa pengen, Cikgu Iva pengen nanti kita praktekkan seperti apa. Nah, ini untuk mengupil jagung. Iva sudah siapkan jagungnya. Nah, sudah Iva siapkan jagungnya. Nanti kita kupas, nanti kita praktekkan seperti apa sih. Nah, bagaimana, apakah bagus jadinya ya. Bentar, kita kupas dulu jagungnya. Ini jagungnya sudah kita cuci bersih. Nah, kita coba untuk melepaskan jagung ini ke dari bonggolnya. Kita ambil alatnya tadi. Kita ambil alatnya. Kita coba ya. Seperti apa? Nah, kita masukkan seperti ini. Oke. Hasilnya seperti ini. Ya. Oke. Seperti ini ya hasilnya. Terpisah antara bonggol dengan jagungnya. Oke, Mama, kalau seandainya mau pesan ini barang, boleh sama Cikgu Iva ya. Nanti Cikgu Iva belikan ya. Cikgu Iva belikan ya, Mama ya. Oke, terima kasih Mama, sampai di sini aja pemberitahuan tentang pengupil jagung ini untuk melepaskan jagung antara jagung dan bonggolnya. Cikgu Iva ya, Cikgu Iva ucapkan. Oke, jagung tadi untuk pengupil jagung sudah Iva praktekkan. Nah, sekarang Iva akan mempraktekkan pemisah telur. Seperti apa cara kerjanya ya? Coba kita lihat. Ini sudah Iva siapkan telur. Nanti coba kita buka telurnya seperti apa. Kita buka telurnya. Kita pegang ya. Ya, terpisah ya antara putih telurnya dengan
kuning telurnya terpisah dengan sempurna. Ya, sempurna ya. Terpisah dengan sempurna. Ini coba. Oke. Sudah tidak ada putihnya lagi, terpisah dengan sempurna.